Usai dikalahkan Manchester City di partai semifinal Liga Champions, Real Madrid bakal merombak skuad. Keputusan Carlo Ancelotti melakukan transisi pemain veteran ke pemain muda dianggap kurang efektif. Meski demikian, posisi Ancelotti sebagai juru taktik Real Madrid dipastikan aman. Dilansir TribunGorontalo.com dari Marca, Jumat, 19 Mei 2023, Real Madrid berencana memperdalam skuad, diantaranya perekrutan pemain nomor 9. Karim Benzema sudah mulai menunjukkan penurunan kualitas. Ia sempat dikritik para penggemar pasca kekalahan Real Madrid di Etihad Stadion, kemarin. Di samping itu, Meringues juga ingin memperkuat lini tengah hingga pertahanan. Beberapa nama sudah dikantongi Real Madrid sebagai kekuatan baru mereka. Sebut saja Jude Bellingham, pemain Borussia Dortmund yang gencar dikabarkan hampir pasti bergabung. Walaupun kontrak Luka Modric dan Toni Kroos diperbaharui, Bellingham tertarik dijadikan suksesor lini tengah Los Blancos. Nama lain seperti Brahim Diaz dan Fran Garcia juga termasuk dalam pertimbangan klub ibu kota Spanyol. Di sisi lain, sejumlah pemain kemungkinan besar tidak akan diperpanjang kontrak adalah Mariano Diaz, Eden Hazard, Alvaro Odriozola dan Jesus Vallejo. Mariano Diaz akan pergi di musim panas tahun ini. Kontrak pemain 29 tahun itu berakhir pada 30 Juni 2023. Setelah ditebus Real Madrid dari Lyon, Mariano sangat kurang diandalkan pelatih. Dari Zinedine Zidane sampai Carlo Ancelotti, tak satu pun dari pelatih itu menaruh perhatian pada sang pemain. Los Blancos beberapa kali berniat melegonya ke klub lain, namun sang pemain kukuh bertahan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!